Hadirlah cinta, hadir dalam hatiku. Okey, selamat datang ke YouTube saya. Okey, hari ni sebenarnya saya bukan nak nyanyi lagu ni. Okey, hari ni saya nak terangkan pasal hibah. Okey, apa maksud hibah sebenarnya? Hibah ni sebenarnya, ramai orang tak tahu, hibah ni sebenarnya hadiah. Okey, hadiah yang kita bagi kepada waris kita sebenarnya. Okey, waris kita ni kiranya, kenapa bermaksud waris? Waris ni maknanya orang yang kita tinggalkan lah. Itu maknanya hibah ni sebenarnya pemberian hadiah selepas kita meninggal. Okey, kita meninggal, kita akan adalah pembahagian harta apa semua tu kan. Okey, cuma hibah ni, kalau contoh hibah, maknanya dah state nama dah dalam term tu. Dah state nama dah, maknanya tak ada mana-mana mahkamah pun boleh fight untuk pemilikan hibah ni. Okey, so nama dah spesifik. Okey, sebab itulah saya ejen Prudential, ada kita orang ada setiap kita orang punya term, setiap kita orang punya plan, setiap polisi memang ada term untuk kita letakkan nama penama hibah ni. Okey, so siapa-siapa yang dah buat takaful, dah buat plan berkaitan dengan takaful dan insurans di mana-mana company lah, ha. Okey, pastikan penama hibah tu jangan kosong. Pastikan letak nama hibah tu, sebab nanti kalau tak letak, nanti akan jadi faraid juga. Jadinya nilai pampasan kematian yang waris bakal dapat tu nanti akan diagih-agihkan ke faraid. Jadi untuk itu tercapai tujuan hibah ni, untuk hadiahkan kepada serta-serta orang melalui pelan takaful, pastikan dalam term, dalam korang punya polisi dah state siapa penerima hibah ni, ikut persen dia terus. Okay, so hibah maksudnya hadiah, eh? Jadi hadiah daripada si mati kepada waris. Okay, boleh sebarkan kalau bermanfaat. Terima kasih.